Nikita Willy keguguran untuk janin anak keduanya pada bulan lalu. Dampak keguguran tersebut membuat Nikita Willy terganggu emosionalnya. Beruntung suaminya Indra Priawan mendampinginya untuk bangkit hingga membuat kondisi mental Nikita Willy kembali membaik. Indra Priawan bisa menghapus kesedihan Nikita Willy akibat keguguran untuk janin anak keduanya dari unggahan terbarunya di Instagram. Nikita Willy menjelaskan ia mengalami keguguran pada bulan lalu saat usia kandungannya memasuki minggu ke-7. Tentunya hal tersebut membuat mental Nikita Willy hancur sebagai seorang ibu. Bersyukurnya, ada sang suami, Indra Priawan yang setia mendampingi dan tak henti memberikannya semangat. Nikita Willy pun menjadikan Indra sebagai sumber kekuatan untuk kembali bangkit lagi.